Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau jual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat, ntar di nomor HP-nya ya. Nomor HP ini di WA, bukan di telepon ya. Di WA aja udah. Buat konfirmasi booking barangnya di WA ini ya. Langsung aja, yang pertama ada Motorola C113. Nah, hidup ya. Baterainya habis. Jala ini, cuman baterainya kosong, saya jual 35.000. Terus ada Nokia kuning, Nokia 1661. No hidup ya. Tinggal di casingin aja ini. Saya jual 35.000. Lah, batuk ra wis. Terus ada Nokia X201. Ini masih nyala juga nih. Tinggal di casingin doang nih. Tapi masih lumayan itu casingnya doang nih, keypadnya doang nih jelek. Masih bagus. Tinggal di casingin aja ya. Nah, di casingin juga nggak masalah sih sebenarnya, masih bisa dipakai. Saya jual 50.000 ya. Terus ada Nokia 6300. Gak mau nyala ini HP-nya. Lampu biru sampingnya nyala ya. Ini saya jual 35.000 aja udah. Terus ada Nokia 2220S. Ora bengak-bengok ini. Le. Ini gak mau nyala, kemungkinan sih fleksibel ya. Terus saya jual 35.000. Terus BB Onyx. Casing masih lumayan ya. Dijual dulu. Di Nokia ini, Nokia 7070. Mantap. Mantap, nyala. Ngeblank putih ya. Fleksibelnya. Saya jual ini 35.000.
Terus Nokia 5510? 5110. Kondisi kayak gini, baterainya mati. Saya jual 50.000 ya. Casing kayaknya masih ori nih. Antena juga masih ada, baterainya sekalian saya kasih. Batuk. Terus ada HP HTC. HP HTC apa ini? Bentuknya unik melengkung. Kayak gini saya nggak ada baterainya ya. Buat yang mau aja nih HTC ya, tipe apa ini? Nah, inilah nih kayak gini nih, apa ini umat? Saya jual 35.000. BB-nya minta di software ya. Hasilnya masih tampil, casing masih lumayan. Saya jual 35.000. Ini minta di software ulang HP-nya ya. Us ada ini. Nokia 5130. Masih bagus nih. Udah mati. Gue mati lagi. Gue nyala lagi. Oh, suka nge-restart kayaknya ya, ini ya. Ya, apa yang bukanya gimana kali ini? Enggak. Tadi kendor baterainya doang berarti. Ini saya jual kondisi bahan aja ya, 50.000. Kalau udah kerusakan benerin sendiri. Udah di tes nyala, LCD bagus ya. 50.000. Terus ada BB 8330. Dulu nih BB lama biasanya Nokia 6600, tombolnya rada keras. Nyala ya, nyala bentar mati lagi ya. Nanti saya jual 35.000 aja, tahu apanya lah. BB-nya kedap-kedip nih. Minta di software atau apanya ya. Ini saya jual 35.000. Buat pajang-pajangan. Terus ada Nokia 6610i. Nyala ya. Rp6610i saya jual Rp50.000 buat yang mau aja nih. Masih mulus HP-nya. Kotor ini tinggal dilapin. Belum sempat ngelapin tadi. Nyala normal ini. Saya jual bahan aja lah 50.000.
Terus ada Nokia 3230. Baterainya mau iki lho nyang iki. Ini juga nyala ya. LCD-nya pelangi. Ini saya jual 35.000. Terus ada Nokia 3230. Biasanya nyala ya ini soketnya biasanya. Buat yang mau aja ya, saya jual 35.000. Ini modelnya kayak 3315 soketnya, jadi kalau nggak nempel dia model tempelan gitu. Ini soket baterainya. Ini ada iPhone 5S, 5 biasa. Kondisi mulus ya ini ya, belakangnya sebenarnya mulus ini. Ini kotor doang. LCD-nya pecah, di charge dia nggak mau nyala ya. Saya jual kondisi mati aja ya, biar enak. Saya jual 50.000, ada baterainya juga ini. Terus ada komunikator 9.300. Nyala, blank. Ini mengkap-mengkap ya, misalnya patah ya. Depan juga ngeblank. Ini saya jual 50.000 aja. Lumayan buat diambil spare partnya. Wes. Monggo HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.